kapal ini bukan atau tidak human error. Jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang betul. Si dari laut dalam yang sampai 838 nggak bisa kita tentukan sekarang. Nanti kita diskusikan. Tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita disukai dengan organisasi di SMRLO nanti. Untuk faktor investigasi, ya investigasi menyeluruh karena kita juga masih memiliki kapal selam yang sejenis dari Cakra dan juga tiga kapal lainnya. Sehingga ini harapan kita dengan investigasi tidak terjadi kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah ini badan kapal, ya bagian buritan dari kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya. MV Swift Rescue juga telah menurunkan ROV-nya untuk memperkuat citra bawah air secara visual menggunakan kamera.